Oke, jumpa lagi dengan saya, channel Suarman Arman. Kita akan mencoba membuat kapal laut ya, dengan bahan bakar terbuat dari sabun colek. Ini dulu waktu zaman kita masih kecil ini sangat populer, biasa dimainkan oleh kawan-kawan yang seusia itu. Ya, seusia sekitar 7 sampai 9 tahun lah. Ini kapal-kapalan ini terbuat dari styrofoam agar mudah dibentuk dan ringan. Ini kita bentuk seperti kapal laut lah ya, terserah nanti kalau kawan-kawan ingin menyenangi anaknya untuk supaya gembira ini. Tolong ya, ini dibuatlah ya supaya mereka jadi lebih kreatif untuk membuat atau berkreasi. Oke, setelah kita potong seperti ini, nah, kita bentuk 3 buah saja ya sebagai contoh, lalu kita kasih pewarna merah putih seperti lambang bendera kita. Oke, kita siapkan lidi. Ini kita potong-potong menjadi ya, sekitar beberapa senti. Setelah kita potong-potong sebesar beberapa senti lah, terserah agan-agan yang mau motong. Nah, lalu kita masukkan ke dalam. Oh, sepertinya ini agak kepanjangan kan? Oke guys, mungkin kita perlu potong dulu. Potong 2. Nah, ini cukup kayaknya. Untuk kita taruh. Ini berguna untuk sebagai aksesoris juga. Seperti knalpotnya lah. Setelah itu, ini gunanya juga untuk merekatkan atau supaya nanti pada saat kita naruh bahan bakarnya ini tidak jatuh ya. Oke, kita buat satu lagi. Oke, perhatikan, masukkan saja. Ke dalam dengan diputar-putar seperti memutar baut searah dengan jarum jam. Oke, lalu kita masukkan dalam. Nah, setelah itu ini akan terbentuk seperti knalpot ya, knalpot atau apa ya namanya untuk aksesoris. Oke, ini guys, jadinya seperti ini. Ini sangat indah sekali nih. Kalau kita lihat di zaman dulu ini sudah sangat mewah sekali ini. Waduh, patah guys. Oke, kita patahkan saja nanti sekalian. Ini kita ibaratkan sebagai kapal musuhnya. Oke, setelah itu nih saya baru beli dari warung tetangga ini. Ini masih ada sabun colek. Saya pikir sudah tidak ada. Sekarang oh, ternyata masih ada. Nah, ini kita ambil beberapa senti saja. Ya. Nah, kita letakkan di tempat yang tadi, lidih tadi kita udah letakkan. Oke, sama satu lagi nanti akan kita letakkan lagi seperti ini. Oke, ini 3 buah kita letakkan sabun colek itu di tempat lidi yang tadi kita sudah taruh. Oke. Nah. Oke, nanti kita siapkan ya guys. Kita siapkan air 1 ember. Nah, ini 1 baskom lah, air untuk kita
melajukan kapal laut yang tadi kita buat. Oke, siap, ready, go. Nah, ini guys, luar biasa kan hasilnya guys. Ah, keren. Antara kapal musuh sama kapal RI ini, ah, sedang bertempur. Nah.